اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الحمد لله القائل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang soleh serta mendapat keredaan di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Surah Saf ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu bisnes, satu jual beli? Tunjikum min adabin alim, yang mana dengan jual beli ini, dengan bisnes ini akan menyelamatkan kita semua ni daripada azab api neraka Allah SWT yang sangat pedih. Kita dalam dunia ni, baik kita berniaga, berurusan dan sebagainya, sudah tentu kita akan memikirkan tentang keuntungan. Orang yang buka kedai makan ke, berniaga dan sebagainya, sudah tentu dia akan memikirkan tentang keuntungan. Kita pergi shopping kompleks, mana yang ada diskaun paling tinggi, hati yang kita pergi sebab kita memikirkan tentang keuntungan. Baik dalam urus niaga kita, kita sebagai seorang penjual ataupun kita sebagai seorang pembeli, maka kita tidak akan lari daripada dalam pemikiran kita untuk mencari keuntungan. Allah SWT memberikan kita suatu bandingan supaya kita mudah faham bahawa di sana ada jual beli yang di offer oleh Allah Subhanahu Taala, yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Taala sendiri kepada kita sebagai orang yang beriman. Satu pertanyaan daripada Allah, seorang pertanyaan daripada Khalik pencipta kepada makhluk, satu pernyataan supaya kita tertarik nak tahu ni bisnes apa ni. Kan macam kita kalau pergi shopping kompleks, cik goris ni, goris dan menang, goris menang kan. Allah SWT tanya supaya mendapat perhatian bahawa ini ada satu perniagaan, tunjikum min adabin alim, keuntungan yang besar kepada orang yang beriman. Keuntungan apa? Keutamaan yang dapat menyelamatkan kita semua ni daripada azab api neraka Allah SWT. Dalam tazkirah bentar tadi kita menceritakan tentang padang mahsyar, yang mana orang-orang yang beriman dengan Allah SWT akan selamat di padang mahsyar. Dan begitulah juga kita ni, orang yang beriman dengan Allah SWT akan selamat di hari akhirat. Tetapi kita ada suatu syarat yang Allah SWT meletakkan bahawa di sana ada jual beli yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah SWT. Agak-agak apa jawab orang yang beriman yang waras pemikirannya bila Allah SWT kata, hal maukah petunjuk? Sudah tentu kita akan mengatakan, ya wahai Allah, tunjukkanlah kami apa dia jenis perniagaan
jenis bisnes, berjenis tijarah yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan bonus ni kita tahu dah jawapannya. Kan mestilah kata nak. Semua orang nak menyelamatkan diri daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang sifat neraka? Neraka yang panas, neraka yang sangat menyakitkan, neraka yang penuh dengan siksaan, neraka yang penuh dengan penjaga-penjaga yang bengis, yang tidak pernah senyum kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Neraka yang penuh dengan nanah, neraka yang busuk, neraka yang penuh dengan azab. Suatu tempat yang kita minta auzubillah min zalik daripada diumbarkan ke dalam neraka yang begitu sifatnya. Tuan-tuan muslimin, sidang jumaat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu Taala. Semua orang nak melepaskan diri daripada azab api neraka. Sama ada dia ini seorang pemimpin besar sebuah negara ataupun satu dunia. Sama ada dia seorang saudagar, businessman, sama ada dia orang-orang biasa, sama ada dia seorang ayah, seorang ibu dan sebagainya. Kita sangat-sangat menginginkan Allah SWT selamatkan kita daripada azab api neraka Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Usul dan kaedah yang dibawa oleh Al-Quran untuk menarik perhatian kita sebagai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, apa dia syarat-syarat untuk kita menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah SWT? Allah SWT sambung dalam ayat ini, tu'minuna billahi wa rasuli. Modal yang pertama untuk orang yang nak buat urusan jual beli dengan Allah Subhanahu Taala, tu'minuna billahi wa rasuli. Dia beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ar-Razi menyebutkan dalam tafsirnya, orang yang berniaga sudah tentu menginginkan kepada keuntungan. Dan dalam berniaga ni, dia kena ada sabar. Siapa yang duduk berniaga, dia tahu kan? Nak kena ada kesabaran, sabar. Allah menuntut kita untuk memberikan modal iman dalam perniagaan tersebut. Jadi dalam perniagaan ada masa untung, ada masa rugi. Begitu juga dengan perniagaan yang dijalankan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Imam Ar-Razi sebut, untung kalau perniagaan tersebut kena dengan cara, kena modalnya mengikut syarat-syarat perniagaan tersebut. Dan perniagaan tersebut akan rugi, tijaratun akan rugi seandainya tidak mematuhi syarat-syarat, modal tak dikeluarkan dengan betul, tak ikut syariat. Jadi itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Razi. Modal yang pertama, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak beriman? Yang itu kita akan detailkanlah dalam kuliah-kuliah main ngaji kat masjid ni, masjid yang sangat nyaman dengan aircon dan sebagainya. Pihak masjid dah menyediakan pelbagai kemudahan mari kita mengaji. Modal yang kedua, Allah SWT sebut, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dua benda, dengan harta kamu dan dengan diri kamu sendiri. Sesudah kita percaya, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakin saja tidak mencukupi. Di sana memerlukan suatu jihad, suatu pembuktian akan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Buktikan dengan kesanggupan untuk berjihad kepada Allah Subhanahu Taala. Jihad ini maksudnya bekerja keras, berjuang, tidak kenal erti serah diri, tidak kenal berhenti apabila untuk berundur di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu Taala. Ambil contoh nak bangkit solat subuh berjemaah kat masjid ya. Itu merupakan satu jihad yang besar kan, satu pengorbanan, satu kesungguhan. Dalam arti kata di situ perlukan satu kesungguhan. Lah ni subuh pun makin lama makin awal, dulu pukul 6 lebih. Lah ni makin lama makin awal, makin susahlah pula nak bangkit.
Jadi memerlukan satu pengorbanan untuk kita. Kita nakkan satu perniagaan yang untung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di sana memerlukan tuntutan jihad, tuntutan bersungguh-sungguh daripada kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahi bi amwalikum, dengan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anfusikum, dengan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itulah yang lebih baik bagi kamu seandainya kamu mengetahui. Iman sahaja tanpa jihad dan pengorbanan tidak mencukupi, tuan-tuan. Kita pasti mencapai kerugian. Jadi iman tanpa jihad, tanpa pembuktian, maka diri kita akan rugi. Rugi untuk agama, rugi untuk anak cucu, rugi untuk generasi akan datang. Kita lihat ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, mereka beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersungguh-sungguh menginfakkan harta mereka ke jalan Allah, menginfakkan diri mereka untuk Allah, menginfakkan segala-galanya untuk Allah demi mencapai tunjiku min adabin alim, menyelamatkan diri daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Bakr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraka qaumun al-jihada illa ammahumullahu bil-adab. Tidaklah meninggalkan jihad di atas satu kaum muslimin, akan diratakan Allah azab atas mereka. Jadi apa keuntungan daripada jual beli, bisnes, tijarah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Saf ini? Yang pertama, Allah SWT sebut dalam ayat yang seterusnya, yaghfir lakum dhunubakum, diampunkan dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dalam hati Allah SWT, kita banyak dosa. Kita minta ampun dengan Allah, bermohon kepada Allah SWT akan memampunkan dosa kita. Dan diberikan satu tawaran hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengampunan dosa akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan bersungguh-sungguh dalam kehidupan dia, dalam menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah sesuatu mahar yang murah untuk ditawarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah suatu harga yang murah untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yudkhilukumul jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain disebutkan sungai-sungai daripada madu, daripada susu, sungai daripada air yang lazat untuk diminum. Panah-panah lagu ni, ya, kita dah terfikir nak minum ayam. Kat luar tu ada jual ayam banyak. Jadi Allah SWT offer kepada orang-orang yang beriman, orang yang berjihad jalan Allah SWT, dengan syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, untuk orang-orang yang beriman yang melakukan jual beli dengan Allah SWT. Yang ketiga, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan mahligai-mahligai, istana-istana, villa-villa, banglo-banglo, masakin yang baik, thayyibatan, di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekat sini tengok rumah ratus-ratus ribu, 200 ribu, 300 ribu, setengah juta. Sangat mahal harga. Adakah murah harga mahligai di dalam syurga? Adakah cukup hanya sekadar mengatakan aku beriman, kemudian tidak menyatakan keimanan tersebut melalui tindakan kita? Kita fikirlah sama-sama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. The ultimate win yang di tawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila dapat syurga, kita akan lupakan yang lain-lain.
Kita akan lupakan kesusah payah kita di dunia, berkorban jalan Allah, mengorbankan harta kita, mengorbankan masa kita. Harta ada di kalangan mereka yang mengorbankan jiwa mereka, nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu Taala, bagi membeli, melakukan urus niaga dengan Allah Subhanahu Taala. Tijaratun tunjikum min adabin alim. Ada mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Ada juga di kalangan mereka yang menginginkan kemenangan yang dekat, diberikan kemenangan oleh Allah SWT di dunia ini setelah dia berusaha bersungguh-sungguh berkorban untuk agama. Dia mendapat mengecapi suatu kenikmatan, mendapat tengok kemenangan di atas muka bumi Allah SWT. Nasrul minallah, mendapat bantuan daripada Allah. Wa fathun qarib, dan mendapat kemenangan di dunia yang dapat dikecapi, dapat dilihat oleh mata kepala sendiri. Allah SWT janji kepada orang yang beriman dan orang yang berjihad di jalannya akan mencapai kemenangan di dunia lagi. Itu keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati sekalian, zaman kita ini kita menghadapi musuh-musuh Islam di segenap penjuru. Seluruh dunia mereka bersatu untuk memusuhi umat Islam. Kita tak payah cerita panjang kerana kita semua sedia maklum benda tu. Maklumat semua di hujung jari. Jadi apakah tindakan kita, tuan-tuan? Adakah kita hanya nak menengok, melihat sahaja tanpa berbuat apa-apa? Maka kita berperanan ke arah menjalankan usaha ini untuk menghadapi mereka-mereka yang sentiasa memusuhi dengan Allah, memusuhi dengan umat Islam, memusuhi dengan agama yang kita cintai. Kesimpulannya, tuan-tuan, Tuhan menjadikan bagi siapa yang beriman dan berjihad fi sabilillah akan lima perkara. Jadi yang saya dah sebutkan kepada tadi, kita buat kesimpulan. Yang pertama, akan terlepas daripada azab yang pedih. Yang kedua, akan diampunkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, dimasukkan dalam syurga, kediaman yang bagus. Yang keempat, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, mendapat kemenangan yang sangat dekat. Kita tengok surahnya. Tuan-tuan balik boleh rujuk kepada surah Saf ayat 1 sampai akhir, menceritakan tentang bagaimana suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh orang beriman, kepada kita semua yang ada dalam masjid ini, kepada semua orang beriman yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Islam akan kuat dengan dokongan jihad orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin, sidang jemaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa masabihi tawran. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah ta'ala fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, takwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sedarilah bahawa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar dan kekal abadi. Kita buatlah persiapan untuk menghadapi hari perhitungan. Tambahkan amal ibadah dengan melakukan amal kebajikan dan kebaktian kepada ibu bapa kita agar menjadi timbangan kebaikan pada akhirat kelak. Menjadi tanggungjawab kita bersama membantu memakmurkan rumah Allah, hidupkan rumah Allah dengan amal solat berjamaah agar syiar Islam akan terus terpancar. Pada hari mulia ini juga kita tidak melupai untuk berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Pada ayat yang kita bacakan dalam khutbah yang pertama tadi, wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjuk perniagaan jual beli yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman dengan Allah SWT. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad di jalan Allah SWT. Bi amwalikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Kita korbankan harta kita di jalan Allah SWT. Kemana yang diumumkan oleh Tuan Imam kita tadi, kenangan satu sekolah-sekolah rendah Islam Bahru Ulum 1000 dalam pembinaan fasa kedua. Sekarang ini dah beroperasi lebih kurang dalam 10 tahun lebih dah, alhamdulillah. Dan peluang dibuka kepada tuan-tuan yang ada di sini untuk menyumbang, memberikan harta tuan-tuan untuk berurus niaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di belakang sana ada pamphlet, ada tabung. InsyaAllah kita zahirkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang dibuka. Tak bagi sikit bagi banyak, tak bagi banyak bagi sikit pun tak apa, alhamdulillah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'awat wa qadi al hajat. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa aidillahum bitawfiq wal hidayah. Maulana Sri Paduka Baginda Yang Dipertua Agung Al-Sultan Muqtasim Billah Hibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibn Marhum Sultan Badli Shah. Maka dari Maulana Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Sri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Abbas Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma a'izzal Islam wal Muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa damir a'da ad-din wa ansur ibadakal mu'minin. Ya Allah, daulatkan Islam dan muliakanlah orang Islam dan hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik, dan hancurkanlah musuh-musuh Islam
dan berilah kemenangan kepada hamba-Mu yang mukmin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ajarakallahu fima a'taitum wa barakalakum fima abaqaitum waj'alhu lakum tahura. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami beramal jariah, bantu-membantu, saling bekerjasama dan sentiasa bersifat pemurah untuk menginfakkan harta ke jalan dan negeri ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.